Kupu-kupu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Olla Ramlan masih dalam proses perceraian dengan Alvar Hutapea. Meski begitu, ia beraksi saat ditanya terkait kemungkinan menikah lagi dan punya pacar berondong. Pertanyaan itu dilontarkan Feni Rose saat Olla Ramlan jadi bintang tamu acaranya, Rumpino Script di Trans TV. Lantas, seperti apa jawaban Olla Ramlan kalau nanti punya pasangan jauh lebih muda usianya, seperti Wulan Guritno saat ini dengan sabda Hahesa. Ya namanya jodoh atau cinta kan katanya nggak pernah salah. Jadi yang nggak tahu, ujar Olla Ramlan. Olla Ramlan mengaku belum ada bayangan untuk menikah lagi. Ia cuma ingin fokus menyelesaikan perkara rumah tangganya dengan Alvar Hutapea terlebih dahulu. Aduh belum ya, diselesaikan saja dulu dengan baik, fokus. Karena gini, siapapun nanti pilihan aku atau pilihan Alvar, pastinya pada saat masuk keluarga kita pastinya selain mencintai kita, mencintai anak-anak keluarga, jadi banyak banget prosesnya. Dan aku rasa harus orang yang baik dan memang jodoh buat kita, tutur Olla Ramlan. Olla Ramlan kembali beraksi saat ditanya mengenai pernikahan. Ia tak masalah kalau nanti Alvar Hutapea yang lebih dulu menikah lagi. Insya Allah gak apa-apa ya, siap-siap saja, kata Olla Ramlan.